update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 24 November 2022. Gala Sky tak seperti biasanya, ia sangat senang dan ceria sekali karena sang paman yang bernama Fadli Faisal menemaninya bermain, bersenda gurau, bercanda seharian pada hari kemarin. Yang biasanya Fadli Faisal cukup sibuk akan pekerjaannya menjadi model, bintang iklan, dan aktor. Namun kali ini ia menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk bermain bersama dengan Gala Sky. Gala Sky pun terlihat sangat antusias, bersemangat, dan bahagia sekali. Mereka pun terlihat nampak sangat kompak. Tuh, rasain. Rasain tuh. Itu es jelai. Lihat dulu, jangan marah-marah. Banyak aku. Ih, gemes. Ah, pose. Ada gak? Oh iya, lucu banget. Ih, pada galer tiga. Kamu kan rumah. Mereka main hidup. Gimana cara mainnya? Caper lu, eh. Ada gobek. Joget. Kenapa, eh? Ketawain gue gak jadi apa? lagi sampe capek dia. Rasa sukacita, kebahagiaan, keceriaan, dan kehangatan pun sangat terlihat pada hari kemarin. Yang biasanya Gala Sky hanya bermain bersama dengan kedua pengasuhnya yaitu Baida dan Tete Siska, namun kali ini Fadli Faisal lah yang sebagai paman dari Gala Sky Andriansyah. Ia menemani Gala bermain, bercanda, dan bersenda gurau. Tak hanya itu, Fadli Faisal juga cukup jahil dan iseng. Ia selalu mengganggu Gala Sky yang duduk diam. Hal itu pun dilakukan untuk menghibur Gala Sky agar hati Gala Sky tidak merasakan kesepian dan bahagia selalu. Ih, pada galer tiga. Kamu kan rumah.